Selisih waktunya berapa jam pak? Satu jam atau dua jam pak? Dari jam belum kita tentukan. Jadi sementara masih kolonnya penuh baru berangkat. Oh gitu. Jadi tetap bahwa sopir dilarang untuk menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang di luar halte. Itu penegasan. Jadi ini bukan angkot. Jadi ini harus turun naiknya ada di halte. Ada boleh ngetem juga pak? Tidak boleh ngetem. Nah kemarin memang ada pertanyaan dari sopir. Seandainya waktu sholat. Saya memang mewajibkan sholat diutamakan. Jadi kalau pas waktu sholat aja di masjid terdekat mereka harus stop. Silakan kalau penumpang yang lain mau sholat, tapi sebaiknya ya penumpang ikut sholat gitu. Jadi ada pertanyaan bagaimana waktu sholat? Karena sholat itu kan utama, jadi tidak boleh ditinggal. Ada pertanyaan dari Pak Neng. Gratisnya sampai kapan Pak? Gratisnya Pak? Kenapa? Gratisnya sampai kapan? Sampai belum ditentukan. Jadi bisa sebulan, bisa dua bulan, bisa tiga bulan, bisa sampai tahun. Tunggu perdanya Pak. Iya, tunggu perdanya. Karena kami tidak mungkin